Halo Sobat Tentang Kitchen, welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Kitchen, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau bikin martabak tahu. Nah, bahan-bahannya pertama aku menggunakan kulit lumpia secukupnya ya. Kemudian ada 14 buah tahu kotak ya. Kemudian aku menggunakan topping ada 3 buah sosis, 8 buah bakso. Kemudian ada bumbu dapur, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu, 1 sendok teh lada. Kemudian ada 3 buah daun seledri ya, yang sudah kucincang halus. Dan terakhir aku menggunakan cabai rawit sebanyak 5 buah untuk rasa pedas aja ya. Nah, ini nanti kalau emang dirasa kurang asin, bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing ya. Let's go! Kita potong sosisnya ya. Ini aku belah dua. Kemudian aku belah dua lagi. Oke, kemudian kita cincang halus ya seperti ini. Kita lakukan sampai habis ya. Potong baksonya ya. Ini ya, kita lakukan sampai habis ya. Kita iris cabai ya. Kita lakukan sampai habis. Dulu ya tentunya. Ini aku hancurin pakai ulekan ya. Nah, ini sudah halus ya, sampai halus seperti ini. Kita seledri ya. Kemudian kita tambahkan cabai. Kita tambahkan
bakso dan sosis ya. Terakhir kita masukkan bumbu dapur. Sekarang kita aduk hingga tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Kita siapkan kulit lumpia ya. Kemudian kita masukkan kan ini tahunya. Oke, sekarang untuk pinggirannya aku pakai air ya, biar ini lengket. Ini kita lipat sisi kiri kanannya. Oke, ya kita tambahkan lagi air sebagai batas. Ini ya, kita lupa sampai tadi. Ini udah jadi ya, sudah aku lihat. Ini kurang lebih mendapatkan 16 buah martabak tahu ya. Sekarang waktu kita goreng, let's go. Masukkan martabaknya. Kita sampai matang ya. Sudah matang ya, ada kecoklatan. Sekarang kita tuliskan dulu. Thank you.
Jadi deh martabak tahu ala The Kitchen. Jangan lupa untuk didekuk ya. Sekarang aku mau cobain dulu nih. Aku cobain dulu ya. Yummy sekali ya, tuh. Don't forget be like, comment, share, and subscribe agar aku semakin rajin membuat resep baru. Sama mencoba. Happy cooking, bye.